Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Akuntansi Pendidik. Belajar akuntansi lebih mudah. Dalam video ini akan dibahas cara membuat laporan arus kas perusahaan dagang dengan metode langsung. Untuk Anda yang saat ini masih belum bisa membuat laporan arus kas perusahaan dagang, silakan simak baik-baik video ini dari awal sampai selesai agar Anda dapat membuat laporan arus kas perusahaan dagang dengan metode langsung secara tepat. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan data aliran kas masuk dan data aliran kas keluar. Data aliran kas masuk dan aliran kas keluar tersebut dalam laporan arus kas dibagi menjadi 3 buah aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasi. Yang kedua, aktivitas investasi. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi merupakan seluruh transaksi keuangan yang mempengaruhi laba bersih. Di antaranya yaitu transaksi pembelian harta lancar, misalnya pembelian perlengkapan, transaksi pembelian barang dagangan, transaksi pembayaran beban-beban operasional, transaksi pelunasan utang dagang, transaksi penjualan tunai, transaksi pendapatan lain-lain, transaksi penerimaan pelunasan piutang dagang, dan sebagainya. Sedangkan aktivitas yang kedua, yaitu aktivitas investasi, merupakan aktivitas yang mempengaruhi perubahan aktiva tetap. Misalnya, adanya transaksi pembelian harta tetap. Contohnya, pembelian peralatan secara tunai. Contoh lain, pembelian kendaraan secara tunai. Atau penjualan aktiva tetap. Misalnya, transaksi penjualan peralatan yang sudah tidak terpakai lagi. Atau penjualan kendaraan yang sudah lama terpakai oleh perusahaan. Dan sebagainya. Untuk aktivitas yang ketiga, yaitu aktivitas pendanaan, merupakan seluruh transaksi keuangan yang mempengaruhi hutang jangka panjang dan modal. Misalnya, pelunasan utang bank, adanya pengambilan prefer oleh pemilik perusahaan. Contoh lain yaitu setoran modal awal atau penambahan setoran modal. Nah, itulah 3 aktivitas yang akan kita laporkan atau kita sajikan dalam laporan arus kas. Selanjutnya, untuk pembuatan laporan arus kas perusahaan dagang ini, maka kita membutuhkan data sumber yang utama, yaitu buku besar utama kas. Ingat ya, hanya buku besar kas saja. Nah, karena dalam buku besar kas ini tidak dijelaskan secara detail saldo yang ada dalam buku besar. Misalnya di sini JKM saldonya Rp16.230.000. Ini tidak dijelaskan secara rinci ini saldo dari mana saja. Maka kita membutuhkan data rincinya dengan melihat data sumber dari buku besar ini. Di sini tertulis dalam referensi ada JKM. JKM ini adalah jurnal khusus penerimaan kas atau singkatan dari jurnal kas masuk. Maka kita membutuhkan jurnal khusus penerimaan kas dalam pembuatan laporan arus kas. Dalam jurnal khusus penerimaan kas ini dijelaskan secara detail sumber dari saldo Rp16.230.000. Begitu juga saldo Rp22.811.000. Ini tidak dijelaskan secara rinci. Maka untuk mendapatkan rincian saldo ini, kita bisa melihatnya pada JKK, yaitu jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Dalam jurnal pengeluaran kas ini akan dijelaskan secara detail
sumber dari saldo Rp22.811.000. Jadi, dalam pembuatan laporan arus kas perusahaan dagang dengan metode langsung, kita menggunakan data sumber yang pertama, buku besar utama kas, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, sekarang kita mulai saja untuk membuat laporan arus kas perusahaan dagang dengan metode langsung. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menganalisis data sumber, kemudian mengelompokkan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, atau aktivitas pendanaan. Jadi kita analisis satu persatu data sumber tersebut. Kita mulai dari data sumber buku besar kas. Di sini saldo awal. Saldo awal referensinya adalah neraca. Ini maksudnya saldo kas yang didapat dari periode sebelumnya. Kalau di sini adalah periode Maret, maka periode sebelumnya adalah periode Februari. Jadi dalam periode Februari ada saldo kas Rp8.200.000. Ini terdapat dalam neraca saldo atau neraca dalam periode Februari. Jadi ini tidak bisa dimasukkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nanti kita jadikan sebagai saldo awal dalam laporan arus kas. Kemudian kita analisis JKM atau jurnal kas masuk. Di sini kita analisis satu persatu jurnal khusus penerimaan kas mulai dari tanggal 2. Dalam jurnal khusus penerimaan kas, kita hanya melihat akun kas. Kita hanya melihat kolom kas. Jadi saldo-saldo kas di sini yang akan kita tulis ke dalam laporan arus kas. Kita analisis mulai tanggal 2. Tanggal 2 di sini kas Rp4.100.000 berasal dari piutang dagang. Ini menandakan adanya pelunasan piutang. Pelunasan piutang atau pelunasan piutang dagang masuk pada kategori aktivitas operasi. Kita tandai dengan huruf O. Selanjutnya tanggal 9 kas Rp3.500.000. Sumbernya adalah piutang. Sama dengan tanggal 2 tadi, ini masuk pada kategori O, operasi. Tanggal 12 saldo kas Rp5.880.000. Ini penerimaan kas yang bersumber dari pelunasan piutang. Masih sama dengan tanggal sebelumnya, aktivitasnya operasi. Kemudian tanggal 15 kas Rp2.000.000 bersumber dari penjualan tunai. Ini berarti ada penjualan tunai. Penjualan tunai merupakan salah satu dari aktivitas operasi. Kita tandai dengan huruf O. Lalu yang terakhir tanggal 17 kas Rp750.000. Ini bersumber dari retur pembelian. Jadi adanya retur pembelian mengakibatkan kas masuk. Transaksi retur pembelian ini salah satu dari aktivitas operasi. Kita tandai tanggal 17 dengan huruf O. Selanjutnya kita lihat jurnal khusus pengeluaran kas. Kita analisis satu persatu seluruh data yang ada pada kolom kas. Mulai dari tanggal 3. Ini ada saldo kas Rp5.488.000 digunakan untuk pelunasan utang dagang. Pelunasan utang dagang ini adalah salah satu aktivitas operasi. Kita tandai dengan huruf O. Kemudian tanggal 13, saldo kas ada posisinya kredit Rp5.390.000. Saldo kasnya digunakan untuk membayar utang dagang. Sama dengan tanggal 3, kita tandai dengan huruf O. Kemudian tanggal 16, saldo kas Rp3.750.000 digunakan untuk melakukan pembelian barang dagangan. Transaksi pembelian barang dagangan secara tunai masuk pada kategori aktivitas operasi. Berikutnya tanggal 20, saldo kas ada Rp300.000. telah digunakan untuk melakukan retur penjualan. Transaksi retur penjualan masuk pada kategori aktivitas operasi. Kita tandai tanggal 20 dengan huruf O.
Berikutnya tanggal 26, saldo kas Rp4.500.000 telah digunakan untuk pelunasan utang dagang. Pelunasan utang dagang masuk pada kategori aktivitas operasi. Tanggal 26, kita tandai dengan huruf O. Tanggal 27, saldo kas Rp37.000 telah digunakan untuk membeli perlengkapan. Pembelian perlengkapan secara tunai masuk pada kategori aktivitas operasi. Tanggal 27 kita tandai dengan huruf O. Selanjutnya tanggal 28, saldo kas Rp1.746.000 telah digunakan untuk melunasi utang dagang. Transaksi pelunasan utang dagang masuk pada kategori aktivitas operasi. Tanggal 28 kita tandai dengan huruf O. Selanjutnya yang terakhir tanggal 30. Nah, tanggal 30 ini adalah transaksi pembayaran beban-beban yang meliputi beban gaji, beban sewa, dan beban listrik, air, dan telepon. Jadi, transaksi pembayaran beban-beban ini masuk pada kategori aktivitas operasi. Tanggal 30 kita tandai dengan huruf O. Kita lihat semua bahwa di sini ternyata aktivitasnya adalah aktivitas operasi semua. Jadi tidak ada aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan. Langkah kedua, dalam pembuatan laporan arus kas perusahaan dagang dengan metode langsung, yaitu kita mencatat ke dalam laporan arus kas berupa aktivitas operasi yang meliputi penerimaan kas dari dan pengeluaran kas untuk. Kita mulai saja mencatatnya. Kita catat aktivitas operasi. Kategori yang pertama yaitu penerimaan kas dari. Untuk kategori penerimaan kas dari, kita bisa melihat jurnal khusus penerimaan kas. Yang pertama, adanya pelunasan piutang pada toko Usman. Kita bisa melihat bahwa transaksi tanggal 2 ini adalah pelunasan piutang karena posisi kas debit yang menandakan kas bertambah. Kas bertambah oleh apa? Disebabkan apa? Karena apa? Disebabkan karena adanya pelunasan piutang. Kita lihat posisi piutang ada di sisi kredit yang menandakan piutang ini telah berkurang. Mengapa berkurang? Karena telah dilunasi. Jadi kita tulis pada laporan arus kas keterangannya pelunasan piutang dari toko Usman saldonya yaitu sesuai dengan saldo kas yaitu Rp4.100.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 9 masih sama, yaitu pelunasan piutang, namun sekarang pelunasan piutangnya dari toko Ali. Saldonya yaitu Rp3.500.000. Transaksi tanggal 12 masih sama juga, yaitu pelunasan piutang dari toko Usman. Di sini saldo kasnya Rp5.880.000.
Berikutnya tanggal 15 saldo kas 2 juta ini berasal dari penjualan tunai. Jadi kita tulis di laporan arus kas penjualan tunai sebesar 2 juta rupiah. Untuk tanggal 15 kita lihat bahwa di sini tadi saya katakan penjualannya tunai. Mengapa saya katakan penjualan tunai? Karena yang dicatat dalam jurnal khusus penerimaan kas adalah penjualan tunai. Sedangkan untuk penjualan kredit dicatat dalam jurnal khusus penjualan. Jadi penjualan di sini pasti penjualan tunai, sehingga saya tulis dalam laporan arus kas penjualan tunai. Berikutnya tanggal 17 saldo kas Rp750.000 berasal dari retur pembelian. Jadi dalam laporan arus kas kita tulis retur pembelian Rp750.000. Untuk jurnal khusus penerimaan kas, saldo kasnya sudah kita tulis semua ke dalam laporan arus kas. Sekarang kita jumlahkan saldo-saldo kas yang ada dalam aktivitas operasi penerimaan kas dari. Hasilnya sama dengan yang ada dalam jurnal khusus penerimaan kas kolom kas, yaitu Rp16.230.000. Selanjutnya kita catat aktivitas operasi kategori pengeluaran kas untuk. Kita lihat jurnal khusus pengeluaran kas tanggal 3. Saldo kasnya yaitu Rp5.488.000. Saldo kas ini sudah kita gunakan untuk pelunasan utang dagang pada FA Abdullah. Jadi dalam laporan arus kas kita catat pelunasan utang pada FA Abdullah sejumlah Rp5.488.000. Berikutnya tanggal 13, saldo kasnya Rp5.390.000 telah digunakan untuk pelunasan utang pada CV Hamzah. Selanjutnya tanggal 16, saldo kas Rp3.750.000 telah digunakan untuk pembelian barang dagangan. Pembelian barang dagangan di sini yaitu pembelian barang dagangan secara tunai. Mengapa saya tulis tunai di sini? Karena pembelian yang dicatat dalam jurnal khusus pengeluaran kas adalah pembelian barang dagangan secara tunai.
Sedangkan untuk pembelian secara kredit pasti dicatat dalam jurnal pembelian. Sehingga pembelian di sini pasti pembelian tunai. Jumlahnya yaitu tadi Rp3.750.000. Berikutnya tanggal 20. Saldo kas Rp300.000 telah digunakan untuk retur penjualan. Selanjutnya tanggal 26. Saldo kas Rp4.500.000 telah digunakan untuk pelunasan utang pada PT Abu Bakar. Berikutnya tanggal 27. Saldo kas Rp37.000 telah digunakan untuk membeli perlengkapan secara tunai. Selanjutnya tanggal 28, saldo kas Rp1.746.000 telah digunakan untuk pelunasan utang dagang pada PT Abu Bakar. Selanjutnya tanggal 30. Di sini ada transaksi-transaksi pembayaran beban gaji, beban sewa, beban listrik, air, dan telepon. Yang pertama yaitu pembayaran gaji sebesar Rp1.050.000. Selanjutnya, transaksi pembayaran beban sewa sebesar Rp500.000. Berikutnya pembayaran beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp50.000. Nah, sekarang seluruh saldo kas yang ada dalam jurnal khusus pengeluaran kas kategori aktivitas operasi sudah kita catat ke dalam laporan arus kas. Selanjutnya, kita jumlahkan saldo-saldo kas yang terdapat pada kategori aktivitas operasi pengeluaran kas untuk saldonya, hasilnya sama dengan saldo kas yang ada dalam total saldo kolom kas jurnal khusus pengeluaran kas, yaitu Rp22.811.000.
Nah, selanjutnya kita tandingkan antara saldo total penerimaan kas dari dan saldo total pengeluaran kas untuk. Di sini saldo kas penerimaan dari sebesar Rp16.230.000, sedangkan saldo total kas pengeluaran kas untuk sebesar Rp22.811.000. Jadi lebih besar pengeluaran kas untuk dibandingkan penerimaan kas dari. Kita kurangkan Rp16.230.000 dengan Rp22.811.000. Hasilnya yaitu Rp6.581.000. Namun saldo Rp6.581.000 ini adalah negatif. Jadi kita tandai dengan tanda kurung. Nah, selanjutnya kita catat aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Namun, karena setelah kita analisis tadi bahwa tidak ada aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan, karena di sini seluruhnya saya beri tanda O, yang artinya aktivitas operasi. Jadi, kita tulis aktivitas investasi dan aktivitas pendanaannya nihil dan saldonya 0. Selanjutnya kita catat apakah ini terjadi kenaikan kas ataukah terjadi penurunan kas. Caranya kita jumlahkan seluruh aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, sekarang kita jumlahkan saldo aktivitas operasi, saldo aktivitas investasi, dan saldo aktivitas pendanaan. Karena aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan tidak ada, maka di sini saldonya saya tulis 0. Sehingga hasilnya yaitu dalam kurung Rp6.581.000. Tanda kurung di sini menunjukkan minus atau terjadi penurunan kas. Kita lihat saldo awal dalam buku besar adalah Rp8.200.000. Kita tulis dalam laporan arus kas. Kita lihat saldo awal kas yaitu Rp8.200.000. Dan sekarang ada penurunan kas sebesar Rp6.581.000. Sehingga saldo akhir kas yaitu Rp8.200.000 dikurangi Rp6.581.000. Hasilnya yaitu Rp1.619.000. Nah, sekarang proses pembuatan laporan arus kas perusahaan dagang dengan metode langsung sudah selesai. Kita bisa mengecek apakah laporan arus kas yang telah kita buat ini benar ataukah masih salah. Caranya yaitu kita lihat saldo akhir kas yaitu Rp1.619.000 ini harus sama dengan saldo akhir kas yang ada dalam buku besar utama kas. Kita lihat di sini
saldonya sama, yaitu Rp1.619.000. Jadi kesimpulannya, laporan arus kas yang telah kita buat ini sudah benar. Alhamdulillah, sekarang cara membuat laporan arus kas perusahaan dagang dengan metode langsung sudah selesai. Dalam video selanjutnya akan dibahas cara membuat jurnal penutup perusahaan dagang. Untuk Anda yang saat ini masih belum bisa membuat jurnal penutup perusahaan dagang, silakan simak dalam video selanjutnya. Semoga setelah Anda menonton video ini dari awal sampai akhir dengan baik, sekarang Anda sudah mahir dalam membuat laporan arus kas perusahaan dagang dengan metode langsung. Demikian dari kami, salam sukses akuntansi pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.